Dan seterusnya kita ikuti perkembangan cuaca semasa seluruh negara bersama pegawai Met Malaysia, Rasdam Amirul Ashraf Roslan. Baiklah, assalamualaikum dan salam hormat kepada semua penonton. Kita mulakan informasi cuaca pada malam ini dengan melihat kepada keadaan cuaca semasa. Dapat diperhatikan ketika ini, hujan lebat kini sedang berlaku di satu dua tempat, melibatkan hampir ke semua negeri di Semenanjung Malaysia, terutamanya di bahagian utara dan pantai timur Semenanjung. Keadaan hujan yang sedang berlaku ketika ini dijangka boleh berlanjutan dalam tempoh masa yang agak lama. Oleh yang demikian, Met Malaysia telah pun mengeluarkan aman hujan berterusan peringkat waspada dan juga jingga melibatkan kawasan-kawasan yang berwarna berkenaan. Hujan lebat yang berterusan dijangka berlaku di kawasan-kawasan berkenaan sehingga ke 20 Disember nanti. Oleh yang demikian, dinasihatkan kepada penduduk di kawasan yang terlibat agar sentiasa berwaspada dan mengambil langkah yang berjaga-jaga dalam menghadapi keadaan cuaca yang tidak diingini berlaku. Bagi tinjauan cuaca semasa di Sabah dan Sarawak pula, dapat diperhatikan ketika ini, hujan lebat kini sedang berlaku di satu dua tempat melibatkan bahagian Mukah dan juga Sibu, yang mana kami jangkakan keadaan hujan ini akan beransur pulih menjelang tengah malam nanti. Manakala bagi lain-lain bahagian di Sabah, keadaan cuaca adalah baik dan tiada hujan buat masa ini. Baiklah, untuk makluman semua juga, angin masih lagi bertiup dengan kelajuan yang agak kencang sekitar 40 hingga 60 km sejam. Oleh yang demikian, Met Malaysia telah pun mengeluarkan amaran angin kencang dan laut bergelombang peringkat pertama, kedua dan juga ketiga melibatkan kawasan-kawasan yang berwarna berkenaan, yang mana keadaan ini akan berkuat kuasa sehingga ke 22 Disember nanti. Oleh yang demikian, keadaan ini adalah amat berbahaya untuk aktiviti menangkap ikan, bot-bot kecil dan perkapalan serta aktiviti pantai dan sukan laut. Baiklah, sekian sahaja informasi cuaca pada malam ini. Sebelum berpisah, kita ikuti tinjauan cuaca bagi bandar-bandar utama di Malaysia. Sekian, assalamualaikum.